Soalan seterusnya, boleh tak kita berdoa untuk mati di Mekah Madinah? Boleh. Yang pertama, ulama kata makruh kita minta mati. Ya Allah matikanlah aku, makruh. Doa lagu tu. Tetapi kalau kita minta mati yang baik, harus. Contoh, ya Allah matikan aku dalam keadaan yang baik, harus kita doa gitu. Ya Allah matikanlah aku di Mekah atau Madinah, boleh. Ya Allah mati aku tak mulai, aku nak mati syahid, boleh. Ha. Tapi kalau nak minta mati kerana boring dah hidup, tak boleh. Faham tak lagi? Ha? Ha. Sebab dia kata kalau bunuh diri haram, jadi dia ambil hak makruh lah. Minta mati lah. Pasal apa minta mati? Pasal awet dia tak balas mesej. Cewek dia tak balas mesej dia. Faham? Ha. Enggak, kau enggak mereply mesej. Faham tak? Faham lagi? Mu faham tak gitu? Ha. Mu kata orang Aceh. Betul tak Aceh? Eh? Kabare? Kabare tu Jawa tau. Ha, Aceh kita tak apa reti kau. Kopi Aceh reti. Ha. Baik. Boleh ha, minta mati yang baik. Neh? Ha. Tapi jangan minta mati kerana boring hidup. Minta mati kerana sakit hati laki dia buat ke dia. Minta mati kerana tak pas HBN. Minta mati kerana harga barang-barang naik. Jangan gitu. Neh? Ha. Nak minta mati, minta mati yang baik. Ya Allah aku nak mati di Mekah Madinah. Baik lagu tu. Ya Allah mati aku dalam iman. Ha, macam P. Ramli kata. Neh? Ha.